Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Emri Masak Makan bareng Imam Ria. Hari ini gua mau makan siang. Seperti biasa pakai lalapan, pakai sambal yang ketinggalan. Di sini udah ada ikan bandeng presto, terus ada terong, ada pare, ada daun popohan. Gak ketinggalan. Nih ada jengkol. Oke guys, nggak perlu lama-lama, yuk langsung aja kita pukulkan. Sebelum makan kita berdoa. Amin. Langsung yuk kita sikat guys. Ini bandengnya itu di presto, jadi kita bisa makan semuanya, duri-durinya juga. Cowel dulu di sambal. Aduh, panas. Sikat guys. Oke. Ambil. Seger. Sensasi pahitnya tuh dikit. Serius. Kayaknya tuh kalau dimasak lebih pahit daripada dimakan mentah kayak gini. Apa yo? Yo mau ikut mukbang? Iya. Yuk di situ aja ya. Ayo makan dulu. Singkolnya. Singkol muda. Terong. Segar banget. Jalin apa itu anak gua? Ada lagi, sambelnya sikat lagi. Ayo makan dulu ya. Sini. Lu ikut muda. Sini ya. Sini. Lanjut lagi. Iya di situ aja ya. Kepalanya tetap kita sikat karena ini kan di presto jadi empuk semuanya yang bisa dimakan. Pakai jengkol. Daun pohon. Ini agak wangi ya. Ada sensasi harum gitu. Harum juga ya. Enak. Sedap. Nomor gue sama apa nih? Harum. Makan siang favorit kalian di rumah apa?
Boleh komentar di bawah. Ikannya masih satu. Oh, gimana? Wah, crispy banget tuh gorengnya. Gini gua. Sambel. Gua mau nambah nasi nih. Ikannya masih, sambelnya masih, lalapannya masih. Nasinya habis. Tambahin lagi. Mantap, guys. Jalan Bapak Hang. Satu, enak. Iya. Iya, bisa saja. Eh, mau minum. Minum. Haus. Wow. Haus. Oke. Kita sini. Iya. Kriuk banget. Ini daun papuhan. Tinggal dikit lagi. Ya, tinggal dikit lagi. Tinggal. Gimana? Punya aja dulu. Iya. Oh, oh. Tinggal satu. Terakhir. Hey guys, konten kali ini agak sedikit berisik dan sedikit rusuh karena ada Iyo di sini. Tapi nggak apa-apa, seru. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.